Dalam keseharian, kita sudah akrab dengan banyak infrastruktur jaringan listrik, seperti sutet dan tiang listrik. Tapi tahukah kamu, ada beberapa aturan keamanan yang harus kita patuhi bersama untuk infrastruktur jaringan listrik? Jangan memainkan layangan di sekitar tiang listrik atau sutet karena berisiko tersengat listrik dan mengakibatkan pemadaman. Jangan menerbangkan balon udara atau objek terbang lainnya di sekitar sutet atau tiang listrik karena berisiko merusak infrastruktur jaringan hingga kebakaran yang akhirnya menimbulkan kerugian materi besar dan bahkan korban jiwa. Jaga jarak aman dari infrastruktur jaringan listrik, bangun rumah dengan jarak yang aman, dan jika ada pohon yang terlalu dekat dengan tiang listrik atau kabelnya, hubungi PLN 123. Menjaga fungsi infrastruktur jaringan listrik bukan hanya tugas PLN dan pemerintah, melainkan kita semua. Mari, kita jaga infrastruktur jaringan listrik bersama untuk kepentingan bersama.